teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik di channel ini. Tanpa jasa para petani di Indonesia, mungkin kita tak bisa menikmati bahan makanan sehat yang segar setiap harinya. Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September setiap tahunnya bisa menjadi momen untuk mengucap terima kasih kepada mereka. Berbicara mengenai pertanian, Indonesia telah mendapat sebutan sebagai negara agraris dengan hamparan lahan sawah yang subur. Sayangnya, kemajuan zaman membuat banyak sawah yang digusur untuk menjadi bangunan mal, apartemen, hotel, sampai gedung perkantoran. Di sini kami akan membahas beberapa sawah yang terindah dan unik di Indonesia. Yang pertama ada teras sawah Trenggalek. Susunan sawah di Jawa Timur, tepatnya di Trenggalek, juga tak kalah indah dengan yang ada di Ubud, Bali. Cuacanya memang tak seteduh Ubud, namun sinar matahari kekuningan saat musim cerah bisa membuat wisata foto juga menarik. Yang kedua yaitu persawahan di Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja tak hanya syarat dengan wisata prasejarah, karena panorama sawah bertingkat juga bisa dinikmati di sini. Berada di lereng pegunungan, dari pegunungan ini, turis juga bisa sekaligus memandangi Gunung Sesen dari kejauhan. Dan yang terakhir yaitu Lembah Harau, Sumatera Barat.
bak lukisan yang kerap digambar anak sekolah dasar, persawahan di sini diapit oleh dua tebing yang menjulang, sehingga memberikan perspektif yang fotogenik. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa sawah di Indonesia yang indah dan unik. Sampai jumpa di video berikutnya.